Negeri Melaka, negeri mulia, sudah terkenal dalam dunia. Kisah kepahlawanan pendekar Melayu yang dikenali sebagai Hang Tuah dan empat sahabatnya amat dekat di hati orang Melayu. Hang Tuah dianggap sebagai simbol yang kuat bagi masyarakat Melayu dari segi nilai, budaya, iaitu sebagai sebuah subjek yang sangat setia kepada Sultan. Pengarah filem dari India ini iaitu Pani Majumdar telah mengarahkan filem ini melalui persembahan syarikat filem Shaw Brothers. Kisah ini diambil berdasarkan sebuah buku Inggeris, The Adventure of Hang Tuah, oleh seorang penjawat awam kolonial kelahiran Ireland iaitu Mubin Shepherd, yang seterusnya diadaptasi secara bebas daripada sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah. Penggambaran filem Hang Tuah yang berlatar belakangkan abad ke-15 di Melaka ini kebanyakannya direkamkan di studio filem Jalan Ampas, Singapura. Selain itu, ada juga beberapa babak dalam filem itu yang dirakamkan di luar set studio, dan yang paling terkenal sekali adalah babak penghapusan lanun di Pulau Skudu yang berhampiran dengan Cek Jawa di Pulau Ubin, Timur Laut, Singapura. Naik kereta lagi, berpecah dan mencuri tahu. Dalam babak ini menunjukkan di mana Hang Tuah, seorang kanak-kanak yang berani bersama kawan-kawannya, pergi ke sebuah pulau berbatu kecil di kampung mereka. Sekumpulan pahlawan cilik ini telah melakukan serangan hendap terhadap sekumpulan lanun yang seringkali menjadikan pulau kecil itu sebagai tempat persinggahan sebelum melakukan serangan di perkampungan nelayan. Pulau itu dikenali sebagai Pulau Katak. Dikatakan nama pulau itu berasal daripada legenda tempatan tentang tiga ekor haiwan, iaitu seekor katak, seekor babi dan seekor gajah yang berlumba-lumba sesama sendiri untuk merentasi Selat Johor. Dalam perlumbaan itu, mereka tidak sampai ke pantai bertentangan dan akhirnya menjadi pulau di Selat, dengan babi dan gajah menjadi Pulau Ubin dan katak berubah menjadi Pulau Skudu. Pulau ini sangat kecil dengan keluasan hanya sekitar 3.2 hektar jika dibandingkan dengan jirannya Pulau Ubin 1019.2 hektar, tetapi menyimpan banyak kekayaan dari segi hidupan liar marin. Bagi pencipta alam semula jadi yang telah pergi ke pulau itu semasa air pasang surut untuk menyemak dan membuat rekod kepelbagai jenis kehidupan laut di sana, mereka menyatakan ketidakbolehcapaian relatifnya telah menjadikan pulau ini tidak pernah disentuh oleh manusia. Ini jelas kelihatan formasi batuannya yang menakjubkan kekal lebih kurang sama selama bertahun-tahun, menghalang lulu hawa dan hakisan dari semasa ke semasa. Hal ini dapat dilihat jika dibandingkan formasi batuan dalam filem dari tahun 1956 dengan gambar yang diambil pada November 2014. Pancang melengkung yang tersendiri pada bahagian atas acuan batu masih ada selepas hampir 60 tahun. Ya Allah, inikah cobaan? Inikah dugaan kau di atas kesetiaanmu? Sungguh berat aku menanggung. Selain syarikat perusahaan filem Malay Film Production yang telah menjadikan lokasi Pulau Skudu ini sebagai lokasi filem-filemnya, syarikat perusahaan lain seperti Categories turut menjadikan pulau ini sebagai lokasi dalam filem-filem keluarannya. Misalnya dalam teknik penggambaran yang dikenali sebagai Rock Island Setting. Bagi pengarah filem Categories iaitu Allahyarham Hussein Hanif, beliau amat meminati pulau ini, di mana beliau telah menetapkan detik-detik penting dari tiga filem terkenalnya di sana seperti filem Han Jebat, Dang Anom dan Dua Pendekar. Siapakah yang benar? Secepatkah benar? Atau akukah benar?